Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi object-oriented programming kita. Dan sekarang kita memasuki materi inheritance. Sebelumnya sorry ya teman-temannya, ini agak lumayan lama ketunda atau pending. Ya karena ada sedikit kesibukan di kantor. Jadi belum bisa gue lanjutin, dan sekarang gue akan coba lanjutin untuk materi kali ini sampai kita selesai di OOP Kotlin. Oke, sekarang itu ada yang namanya konsep inheritance atau pewarisan sifat. Ini digunakan untuk mencegah pengulangan kode dengan fungsi yang sama. Mencegah pengulangan kode dengan fungsi yang sama. Mungkin kalau awal wajar kalau bingung, tapi sebenarnya ini enggak, lumayan sederhana kok. Jadi misalnya kita memiliki sebuah kelas, nah gitulah ya, kelas cat, fish, sama snake. Mereka tuh mempunyai properti sama function yang sama, seperti nama, terus nama dari berat badan, umur, sama sifat mereka, makan, tidur, sama jenis karnivora atau bukan. Ini sebenarnya kalau kita bikin cuma 3 kelas ini nggak ada masalah ya teman-teman ya. Tapi kalau kita bicara tentang duplikasi kode, maka akan banyak sekali duplikat kode yang diterapkan hanya untuk program sangat sederhana seperti ini. Makanya kita menggunakan konsep inheritance untuk mengurangi duplikasi kode itu. Nah ini contohnya, ini ada kelas cat, ya kan, kelas cat dengan properti seperti ini, dan ini functionnya. Terus kalau misalnya kita mau bikin kelas yang lain gimana? Kalau kelas yang fish sama snake itu gimana caranya? Ya mau gak mau kita harus membuat kode gitu loh, membuat kode yang lain dengan properti yang sama seperti ini. Dan seperti yang gue sebutkan tadi, itu sangat-sangat tidak efisien karena kita mengulang kode yang sama dengan kode yang sama juga, pokoknya nggak efisien itulah ya. Oke, ini adalah konsep sederhananya. Ini gue jelasin secara singkat aja biar kalian tuh paham. Pertama itu ada parent class atau ini kayak orang tua gitulah ya. Terus kita ada tahap ada namanya inheritance atau pewarisan sifat. Ini ada anak-anaknya gitu. Jadi ketika orang tua mempunyai sifat A, maka anaknya juga bisa mempunyai sifat A gitu. Ketika orang tua mempunyai sifat yang B, maka anak bisa mempunyai sifat yang B juga, mengikuti kayak garis keturunan gitu. Tapi di sini kita menamakannya dengan inheritance. Seperti itu. Nah, ini contohnya kita mempunyai daripada kita membuat kelas baru dengan properti dan function yang sama, mendingan kita membuat kelas induk dengan nama, contohnya ada kelas animal, dan kita menginherit atau menurunkan sifatnya ke anak-anak yang membutuhkan gitu. Ya pokoknya itulah ya, membutuhkan sifat atau properti kelas itu, misalnya ada kelas cat, fish, sama snake, seperti itu. Oh sorry, ini kebebelasan. Oke, sekarang kita coba buka IDE kita. Kita menggunakan IDE IntelliJ IDE. Kalau teman-teman belum install, silahkan diinstall dulu ya, karena gue lupa bikin tutorial buat installnya. Oke, kita di sini bikin package baru aja biar agak tersusun rapi. Namanya misal inheritance gitu. Kita bikin kelas namanya misalnya kita uji coba ya. Pertama kita bikin kelas cat gitu, cat. Nih gue minimize dulu, terus kita coba zoom. Cat itu memiliki nama gitu misalnya, name. Dia adalah sebuah string, terus dia punya juga, age. Dia adalah integer dan is carnivore misalnya. Ini adalah is carnivore. Gini. Ini adalah sebuah boolean gitu misalnya.
Ini sorry ya teman-temannya kalau mic-nya agak berisik, soalnya ini kamarku itu ada di samping jalan, jadi kalau ada orang-orang yang lewat atau bocil yang berisik itu suaranya sangat-sangat memekakan telinga gitu loh. Oke, by the way, kita lanjut lagi lah ya. Kita mempunyai function di sini, misalnya it terus dia, misalnya kita perlindung aja lah ya, name is sleep now gitu. Terus lagi function, ini kok sleep sih, ini it terus kita bikin function misalnya sleep gitu, dengan println. Terus kita tuliskan name is sleep now gitu. Nah ini sebenarnya kalau kita jalankan nih di sini ya, kita bikin kelas baru namanya misalnya main. Nah gini aja, kita coba kalau kita mau nge-print ini otomatis yang di-print itu cuman cat doang gitu loh. Ya kan, yang kalau fish snack nggak bisa karena dia tuh belum dibikin kelasnya. Maka dari itu, daripada kita bikin tiga kelas yang sama propertinya kayak gini, punya nama, punya age, punya jenis carnivore atau bukan, terus dia bisa tidur, bisa makan, dan mendingan kita bikin kelas induk yang namanya kelas animal tadi, kayak yang di PowerPoint tadi ya. Gitu. Coba kita bikin kelas di sini, kelas induknya. Kelasnya misal namanya animal. Kemudian dia mempunyai, kita minimize dulu. Dia mempunyai apa nih? Variable constructor maksudnya, name yang itu sebuah string dan age di sebuah integer sama is carnivore ini adalah sebuah boolean. Sini kita bikin function untuk misalnya eat gitu kan, hewan ini bisa makan dulu. Yang udah kita tuliskan di sini print name is eat now gitu. Terus ini lagi function sleep gitu kan, sleep printan aja misalnya gini aja biar simple, yang penting kalian tahu konsepnya is sleep now. Kemudian ini kita abaikan dulu ya warning-warning ini, ntar kita bisa clean code-an tentang itu. Misalnya di cat itu kita tinggal di sini, kita inherit kalau di Kotlin itu kalau Java itu setahu gue extend dulu kayak gini. Ini kalau Java, tapi kalau di Kotlin kita bisa cukup menggunakan titik dua. Terus kita tuliskan nama kelasnya, misalnya animal gitu. Kita masukin nih ini name itu dihapus aja teman-teman ya, file-nya biar nggak ke overwrite gitu. Ntar habis ini kita akan belajar tentang overloading di Kotlin ya. Nah sini ya, dia meminta constructor untuk age, kita masukin aja misalnya ini name gitu, sorry ada apa sih ini, name age sama is carnivore. Jadi semua yang di sini constructor punya cat akan dimasukkan ke konstruktornya punya animal, karena dia itu misalkan dalam case ini kan mereka sama gitu. Coba kita hapus dulu. Oh ya, ini gak usah dihapus deh. Ini kenapa merah? Ya kan, kenapa merah? Itu karena secara default itu kita mempunyai function it di dalam class animal dengan nama yang sama gitu. Jadi karena kita menginheritnya, kita harus mengovernight-nya. Tuh. Terus merah lagi, kenapa merah? Karena default dari Kotlin di defaultnya itu final, jadi itu kayak sebuah konstanta gitu, maka kita harus membuatnya open. Ini diklik aja terus di sorot make animal yet open gitu. Kemudian sini juga, sorry suara motor. Oke, suara motor lagi, sorry teman-teman, ini agak terganggu. Tapi semoga kalian tetap memahami ya. Terus kemudian ini ada override lagi, kita override lagi ya. Terus kita bikin open. Nah, di sini kalau teman-teman lihat akan menjadi kelas open gitu. Ini ada merah lagi karena sebentar.
kita juga perlu membuat animalnya itu class open, karena defaultnya itu kayak gini, final gitu. Jadi harus dibuat open dulu biar dia bisa diinheritkan ke kelas yang membutuhkan gitu. Nah, dia nggak merah lagi. Coba kita print di kelas mainnya ya teman-teman ya. Coba kita bikin fall cut mail. Dia itu inherit ke misalnya ke cat gitu. Isi konstruktornya namanya misal paling salah deh. Sama dengan kita bikin objek aja, lupa. Cat gitu. Isinya dia adalah namanya misal complain, kemudian dia berusia 2 tahun dan dia itu sebuah carnivora. Seekor carnivora. Cat meow, cat meow titik eat. Cat meow titik sleep. Kita bisa mengprint kayak gini karena sudah kita running dulu, karena dia itu karena kita menginherit function animal ini, dan dia di animal itu dia akan mencetak print line-nya. Gitu. Jadi ketika kita panggil di function main-nya, dia akan mengeprint sesuai dengan isi konstruktor yang ada di cat. Di cat ini ada name, kita isi dengan complain. Ada age, kita isi dengan 2 tahun, dan carnivora kita isi dengan true. Jadi ketika di print, dia akan mengeprint function yang ada di sini. Seperti itu. Oke, mungkin itu konsep simple dari inheritance ya teman-teman ya, semoga teman-teman paham, karena ini sangat penting. Nanti kalau kita udah masuk ke Android, kita harus sangat-sangat perlu yang namanya inheritance biar kita itu terhindar dari yang namanya duplikasi kode. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya, dan dadah.